Karena itu saudara, sehingga kita akan mengkaji apa hukum wiridan abis sholat. Begitu. Hukum membaca zikir abis sholat itu apa? Kedua, dalilnya dari mana itu? Ketiga, zikirnya kenceng apa pelan gitu zikirnya. Keempat, sendiri-sendiri apa rame-rame wiridan itu. Ini bicara wiridan sholat, saudara. Doa apa yang harus dibaca? Yang pertama, bila kita udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, usap kita punya wajah sunat. Tuh, pakai tangan kanan dari atas ke bawah. Kita baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al hamma wal hazan. Begitu. Kalau ada jenggotnya, ampe jenggot ngusap. Kalau tidak ada, jangan narik jenggot temen. Habis sholat bisa berantem. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Duh, bahasa Arab gua puyeng ngapalinnya. Lagi mikirin dagangan aja udah belakang ini payah banget. Ya udah dah, bahasa Indonesia aja. Allah, jangan sampai saya stres sama susah. Udah gitu aja. Nah, yang kita bisa aja dah. Nabi begitu. Abis salam, usap wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin. Wa sunnah dhikrun wa du'a'un sirran aqibaha ayis salati. Betul ya? Wa sunnah, dan disunnahkan, dzikrun berzikir, wa du'a'un dan berdoa, sirran padahal sir, aqibaha selepas daripada salat, ayat salati yakni selepas salat. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja. Jangan banyak. Habis hujan.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai malam hari ini kita akan membahas sunnah-sunnah solat bagian ketiga. Sebagaimana dijelaskan di awal-awal kajian solat ini, bahwa sunnah solat itu terbagi tiga. Sunnah solat itu terbagi tiga. Ada sunnah sebelum solat. Kedua, ada sunnah ketika solat, artinya saat solat. Ketiga, ada sunnah sesudah solat. Dan kita malam hari ini akan membahas sunnah-sunnah sesudah sholat. Begitu banyak saudara kesunatan-kesunatan sesudah sholat. Banyak sekali, nanti kita beberapa pertemuan mendatang kita akan bedah. Di antaranya sunnah sesudah sholat adalah berzikir, orang kampung sebut wiridan. Wiridan, berzikir. Kedua, berdoa. Berdoa. Ini malam hari ini kita bedah. Karena itu saudara, sehingga kita akan mengkaji apa hukum wiridan abis sholat. Begitu. Hukum membaca zikir abis sholat itu apa? Kedua, dalilnya dari mana itu? Ketiga, zikirnya kenceng apa pelan gitu. Zikirnya. Keempat, sendiri-sendiri apa rame-rame. Wiridan itu. Ini bicara wiridan sholat, saudara. Yang akan kita bedah malam hari ini. Kata kitab kita, wasunnah. Begitu, wasunnah. Tuh, masih kurang datu tadi tuh, udah berapa tiga. Wiridannya, apa abis sholat langsung, apakah boleh setelah sholat sunnah dulu, baru wiridan. Itu bagaimana kedudukan aturannya. Begitu tuh. Ini yang akan dibedah nih. Dari tulisan yang ada. Yang pertama, apa hukum wiridan abis sholat. Kata kitab kita, wasunnah. Hukumnya sunnat. Sesudah kita sholat tuh wiridan, yakni membaca zikir, membaca doa. Sunat. Doanya bagaimana? Terserah. Mau doa yang diinginin hati ke? Begitu. Mau zikirnya apa ke?
tapi tentu yang tertingginya yang warid dari Nabi, yang diajarkan langsung oleh Nabi. Jadi wiridan abis sholat ini hukumnya sunnah. Imamun Nawawi, yakni al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yang meninggal tahun 676 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau menyatakan ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah lima ja'a fihi minal ahaditsil katsiratis sahiha fi anwa'in minhu muta'addidatin. Kata Imam Nawawi, ijma', kalau ijma' itu seia sekata itu konsensus, sepakat muanya ulama dari berbagai macam madhab, bukan madhab kita Syafi'i saja. Ijma' apa yang diijma'i? Ijma' tentang kesunahan berzikir, berdoa sesudah kita sholat. Sesudah. Nanti Fathul Muin ada akibah. Akibah itu sama ba'da beda. Kenapa akibah? Ntar kita masih sunat dulu. Sunat karena hadis yang sahih yang begitu banyak menerangkan tentang zikir dan doa selepas kita sholat. Begitu Imam Nawawi terangkan di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Demikian pula Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, ulama besar Mesir di zamannya, murid daripada Imam Ramli dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Kashful Ghummah menerangkan bahawa, kata beliau, ajma'al ulama salafan wa khalafan ala istihbabi dzikril jamaah fil masajid wa ghairiha min ghairi nakir. Ijma' ulama, baik ulama salaf 0 sampai 300 maupun ulama khalaf 300 Hijriah sampai 600 sampai belakang, semuanya seia sekata sunat berzikir, bahkan secara berjamaah zikirnya di masjid, ya bukan masjid ya, tempatnya min ghairi nakirin, tanpa ada yang ingkar. Orang zikir itu enggak ada yang ingkar zikir, bahkan rame-rame enggak ada yang protes ulama. Tapi ada yang protes, mungkin andai ada, saya kira bukan ulama tapi ubaru. Apaan ubaru? Kalau ulama sunat, kalau ubaru nyalain mulu, ubaru bukan ulama. Ulama oe, bukan ulama. Begitu saudara, sunat. Tapi tidak ada yang bilang wajib, enggak ada. Bilangnya sun. Berpikir rame-rame enggak apa-apa, boleh saja berzikir. Intinya berzikir itu sunat.
berdoa sunat sesudah sholat. Dari mana dalilnya bahwa berzikir itu sunat sesudah sholat? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang zikir. Surat apa itu ya? An-Nisa. Wa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza qadaitumus salata, apabila Anda telah kelar salat, fadhkurullah, zikir. Begitu Allah yang nyuruh berzikir, bukan langsung Allahumma lantas jalan, zikir dulu. Lah itu ada ayat di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru. Ini bukan suruh zikir, suruh kabur, dagang lagi, bukan. Ada mulanya di atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila azan Jumat sudah dikumandangkan, tinggalkan aktivitas, dagang berhenti, tutup. Sudah tutup kalau azan Jumat sudah dikumandangkan. Sudah jangan dagang. Sampai kapan? Sampai kapan aja, sampai kiamat. Ya kagak. Quran jelasin. Lanjutannya, wa idza qudiyatish shalatu, apabila salat Jumat udah kelar, fantashiru fil ardi, boleh ente dagang lagi. Artinya dilarangnya itu berbatas. Ini mau nerangin ngelarang dagang Jumat, bukan maknanya kagak boleh wiridan habis salat. Namanya sepotek kudu utuh. Apa juga kalau sepotek mau bikin ribut, mau judulnya karya ilmiah, kayak kalau bikin ribut sepotek tuh, begitu nggak bisa, nggak bakal bikin ribut. Utuh. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha, dzikir. Di dalam surat Al-Insyirah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa idza faragta fansab, apabila engkau telah kelar, bergegaslah. Kelar apa, bergegas apa. Imam Suyuti, ulama besar madhab Syafi'i, pakar tafsir, dalam tafsir Durrul Mansur, bukan di Jalalain, beliau juga itu, tapi yang ini bukan punya beliau, karena paroh kedua itu punya gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Fa'idha faragta fansob, kata beliau di dalam tafsir Durrul Mansurnya itu, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, saat ditanya apa maksudnya fa'idha faragta fansob, Ibnu Abbas menjawab, fa'idha faragta minas salah fansab ila rabbika biddu'a was'alhu hajatak. Maknanya, apabila engkau telah rampung salat, bergegaslah berdoa kepada Tuhanmu, mintalah kebutuhan-kebutuhanmu kepadanya. Salat apa aja, mau wajib maupun sunnah,
doa begitu, jangan langsung kabur. Imam Dhahhak, kata Imam Suyuti juga dalam Durrul Mansur, ketika ditanya fa idza faraghta fansab mal muradu bihadhil ayat, beliau malah jelaskan lebih spesifik. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah rahmatullah barah, kata beliau fa idza faraghta minas solatil maktubati farghab ila rabbika fil mas'alati wa dzikri wa du'a. Apabila engkau telah kelar daripada solat fardu, tuh, kalau beliau solat yang diwajibkan, bergegaslah menuju Tuhanmu dengan meminta, berzikir, berdoa. Maka doa, zikir sesudah solat hukumnya, hukumnya sunnah. Doa apa yang harus dibaca? Yang pertama, bila kita udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usap kita punya wajah sunnat. Pakai tangan kanan dari atas ke bawah. Kita baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al hamma wal hazan. Begitu. Kalau ada jenggotnya, ampe jenggot Musa. Kalau tidak ada, jangan narik jenggot temanmu. Habis sholat bisa berantem. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Duh, bahasa Arab gua puyeng ngapalinnya. Lagi mikirin dagangan aja udah belakang ini payah banget. Ya udah dah, bahasa Indonesia aja, ya Allah jangan sampai saya stres sama susah. Udah gitu aja. Nah, yang kita bisa aja dah. Nabi begitu. Abis salam, usap wajah. Dari mana? Al-Imam Ibnu Sunni rahimahullah riwayatkan hadis di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Begitu juga Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna thumma qala ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila beliau telah tuntas dari solatnya, udah salam, beliau usap wajahnya pakai tangan kanan. Beliau baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dialah Allah yang pengasih lagi penyayang. Ya Allah, hilangkan dari diri ini kesusahan hidup dan kesedihan hidup, kesusahan menghadapi hari esok, kesedihan dengan apa yang telah berlaku dan telah terjadi. Tu Nabi jadi enggak pernah stres hidupnya. Begitu kita kalau sholat, begitu habis sholat baca selesai. Kalau ada jenggotnya, santai pegang jenggotnya. Kalau enggak ada, enggak usah narik jenggot orang. Udah, jangan paksa. Gua pinjem juga jenggot lo. Enggak usah gitu-gitu. Enggak usah. Zikir habis sholat. Bagaimana jika kita suaranya kenceng zikirnya? Boleh, nanti Fatulun bilang sir, pelan, nanti akan diatur cara. Tapi sunat pertama, zikir sunat, doa sun, caranya kenceng dan pelan, tar diatur. Fathul Muin tulis sir, nanti ada penjabarannya. Bagaimana kalau kita kencang? Gak apa-apa. Orang kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani dalam Kasbul Ghumahnya, ijma' ulama salaf ke kholaf ke zikir berjamaah rame-rame, enggak ada yang ingkar. Ulama enggak ada. Dengan kencang tuh boleh. Bahkan beliau lanjutannya, kecuali kalau ampe mengganggu orang lagi sholat, baca Quran atau tawaf. Kan kalau di Masjidil Haram, kalau suruh wiridan orang mau tawaf susah. Kan Islam rahmatan lil alamin. Gua mau nyontoh Mekah lah, kan beda. Lah kita mau muterin masjid at-Tawab 7 kali, insyaallah gelarnya PA, benar enggak? Bukan haji. Labbaik Allahumma labbaik, kan beda, benar enggak? Jadi kita enggak bisa. Enggak apa-apa. Bahkan Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyuruh kalau orang rame-rame itu suaranya yang kencang. Dengan satu suara pakai narasi yang sama. Karena zikir dengan satu suara itu lebih menyentuh pada hati, lebih mudah. Begitu. Apatah lagi bila imam itu niatnya ngajarin orang biar pada bisa wiridan. Masa kita buat teriak-teriak aja sama bini, mah kenceng banget habis sholat aja istighfar, kagak mau. Begitu kan gak begitu, sayang kita punya mulut, betul gak? Pikir aja gak apa-apa. Bahkan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya meriwayatkan, demikian Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idha sallama min salatihi qala bisautihil a'la La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, Rasulullah itu kalau sudah salam
dia mengucapkan suaranya lantang, lantang, nyaring. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngajarin para sahabat biar pada bisa, biar pada bisa zikir setelah setelah sholat. Enggak apa-apalah habis sholat orang-orang kampung zikir rame-rame, enggak apa-apa, enggak dilarang. Banyak itu Nabi suaranya kencang, enggak apa-apa. Nanti kita terangin sirron yang di Fathul Muin, karena lanjutannya wa yusannul israr, siapa tuh yang disunatkan tuh, nanti ada siapa yang suruh jahar. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cukup panjang beliau punya umur. Dalam satu riwayat masuk Islam umur 90, wafat 90 tahun berikutnya, apa enggak 180? Kan panjang ya. Itu dalam satu riwayat. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi, hadisnya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya. Sayyidina Salman itu pernah zikir bareng dengan para sahabat rame-rame, kencang. Famarra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakuffu. Nabi datang lagi zikir, berhenti. Lalu Nabi tanya, "Ma kuntum taquluna?" Baca apa? Ngumpul rame-rame ini. Semua sahabat menjawab, "Nadzkurullah." Kami berzikir ya Rasulullah. Kata Nabi, "Inni ra'aitur rahmata tanzilu 'alaikum." Saya lihat rahmat Allah turun dengan derasnya ama ente. Makan peane datang. Begitu. Nabi datang. Sayyidina Salman berhenti. Kenapa berhenti? Karena Nabi datang. Itu menunjukkan tadinya bacanya kenceng. Kalau pelan ngapain berhenti? Begitu. Kenceng. Maka Nabi tanya, baca apa? Begitu kedengaran dari jauh. Pas Nabi lihat datang berhenti nyambut Nabi. Nabi tanya, baca apa? Zikir. Begitu. Zikir, enggak apa-apa zikir rame-rame, enggak apa-apa. Boleh. Doa silakan. Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan hadis dari Sayyidina Hubaib bin Maslamah Al-Fihri radhiyallahu ta'ala an, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Kata Nabi, tidaklah kumpul orang-orang beriman yang satunya doa, yang satunya amin. Dipimpin doanya. Doanya apa kayak tadi ketu Dr. Sardi baca habis sholat maghrib, doanya doa Imam Ibnu Abi Jamroh yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a liman, semuanya tu la hadiya liman adlalta, dan seterusnya tadi itu. Silakan. Satu doa yang lain pada amin, melainkan Allah ijabah yang dimintanya. Enggak apa-apa zikir. Doa kok pakai dipimpin begitu, enggak dipimpin enggak bisa. Udah doa aja sesuai keyakinan masing-masing. Mas begitu, enggak apa-apa orang awam dipimpin.
ala kulli hal, zikir sesudah sholat sun, doa sesudah sholat sunnah. Aqibah, selepas sholat, bagusnya habis sholat zikir dulu baru sholat sunat. Boleh juga sholat sunat baru zikir, cuman kurang bagus. Bagusnya habis sholat zikir dulu. Orang kampung sebut wirid, wiridan sunat. Bagaimana cara wiridannya? Udah yang diikuti sama ulama-ulama kita tuh, ikuti aja yang ada tuh dari ulama-ulama. Wiridannya itu bersumber dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pertama istighfar, ya kan? Istighfar nomor satu, istighfar 3 kali. Dari mana itu istighfar? Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Sauban, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Sayyidina Sauban juga, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai, telah salam dari salatnya, membaca istighfar 3 kali. Sampai ada sahabat nanya, tuh istighfarnya gimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu. Orang kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu nami pertama istighfar. Udah ikuti aja sama kiai-kiai kita itu, wirid dan musad. Itu udah tersusun. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan di dalam Amalul Yaum wal Lailah dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala, apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli salat salasa marrat, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai ghufirat dhunubuhu wa inkana farran minaz zahfi. Kata Imam Ibn Sunni, sahabatnya Habibuna Muhammad Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, Nabi bersabda, siapa saja orangnya beristighfar habis solat 3 kali, istighfarnya begini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terserah anda huwal hayyal qayyum boleh, huwal hayyul qayyum boleh, itu mau urusan tukang nahu, tukang nempek, diem aja urusan ahli nahu itu mah. Begitu, terserah mau jadi sifat lafad Allah kayak mau jadi khobar daripada mutar yang dibuang, itu urusan tukang nahu. Ente boleh huwal hayyul qayyum, huwal hayyal qayyum, boleh itu semuanya, terserah. Wa atubu ilaihi 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi astaghfirullahaladzim. Begitu kata Nabi, ghufirat dhunubu, niscaya dosa-dosanya diampuni sama Allah. Dosa apa itu? Wa in kana farran minaz zahfi, sekalipun dosanya itu lari dari medan juang, dosa gede, rontok. Kalau habis salat istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilayya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Wa atubu ilai. Satu. Dua. Bilalah maghrib, subuh, demikian asar, tiga aja. Maghrib, apa? Maghrib, subuh, asar. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kakinya masih duduk tasyahud akhir bila makmum, kecuali imam, bila makmum atau sholat sendiri. Ntar imam bakal diajarin kudu muter. Ntar nih kita masih ngajarin zikir sama doa dulu. Jadi abis istighfar nomor 2 apa? La ilaha wahdahu la syarika lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kapan? Maghrib, subuh, asar. Kakinya gimana? Tasawud akhir. Bila siapa? Makmum dan sholat sendiri. Imam entar ada ajarannya. Posisi kaki. Dari mana itu? Kita kudu baca kaya-kaya begitu. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya, An-Nasa'i dalam Sunan Nasinya, dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dubura kulli salala ilaha illallah wa daula syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Tirmidhi riwayatkan dalam Sunan Tirmidhinya, demikian pula Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, kata baginda kita, kata beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat kutiba lahu asyru hasanat wa muhya anhu asyru sayyi'at wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yawmahu dhalik fi hirzin min kulli makruh wa hirzin minas syaitan. Kata Nabi, siapa orang setelah solat subuh, nanti ada lagi hadisnya bersama, asar maghrib, subuh ini lagi hadis bunyi, kakinya masih dilipat, maksudnya masih tawaruk, masih luka sedahir, belum sila. 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapus 10 macam dosa, ditinggikan derajatnya 10 derajat, dan dia akan dilindungi oleh Allah dari segala yang tidak disukai. Dagang mau rugi enggak jadi, gangguan dari setan enggak jadi, bila baca itu maghrib, subuh, asar. Maghrib, subuh, asar. Dohor enggak, Isya enggak, maghrib, subuh, asar. Begitu sudah besar ganjaran, besar. Tiga,
Hah? Tiga apa empat? Pertama apa? Istighfar. Dua? La ilaha illallah wa la syarika lah. Berapa kali? Istighfarnya? Kalau istighfar, kapan sholat? Subuh doang? Oh, semua. Kalau la ilaha illallah syarika lah? Maghrib? Subuh? Asar. Berapa kali? 10 kali. Baru dua ya? Tiga. Allahumma ajirni minan nar. Tujuh kali. Maghrib ama subuh doa. Allahumma ajirni minan nar. Ada juga yang baca begini. Allahumma ajirni minan nar. Pas ketujuhnya, Allahumma ajirni min adzabin nar. Boleh begitu. Ada juga dijamain. Allahumma ajirni minan nar. Ketujuhnya salimin. Boleh. Boleh. Dari nabinya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku daripada neraka, api neraka. Begitu. Maghrib subuh. Dari mana tuh baca begitu? Maghrib subuh dohor enggak ada, asar enggak ada, isya enggak ada bacaan itu. Bimbingannya maghrib subuh. Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya meriwayatkan hadis dari Sidina Haris radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi ngajari nama saya. Kata Nabi, idza sallaita subha faqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat wa innaka in mutta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar wa idza sallaita al-maghrib faqul misla dhalik. Kata Nabi kepada Sina Haris, Haris, bila engkau sholat subuh dah rapi, sebelum ngobrol, sebelum apa, baca dulu ya, Allahumma ajirni minnar. Ya Allah, selamatin saya dari neraka. Tujuh kali. Yang orang dijamain, Allahumma ajirni minnar, Allahumma ajirna minnar, boleh. Begitu. Kenapa pakai salimin? Nyiriin, udah kelar nih, udah kelar. Begitu maksudnya. Begitu, biar ada keciri aja udah kelar. Jadi dikasih salimin, begitu. Bapak saya kan alimin, kecuali baca situ salimin. Ya gue ganti alimin juga. Jangan, udah ikutin begitu. Tujuh kali, bila engkau mati pada hari itu, siang itu, Allah tuliskan bagimu perlindungan dari neraka. Enggak masuk neraka. Kalau kau baca maghrib tujuh kali, mati malam itu, enggak masuk neraka. Begitu. Cuman maghrib sama subuh. Keempat. Keberapa? Keempat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fa hayyina rabbana bis salam ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali ikram. Tapi dari nabinya langsung cuma Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dari nabi langsung. Tapi enggak apa-apa yang ulama kita ajarkan itu. Sebab apa? Ada dalilnya di dalam kitab Sahih Muslim dari Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Sauban, kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salati istaghfara salasan summa qala allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali karam. Nabi itu kalau udah salam membaca allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali karam. Tapi yang ulama kita itu tuntun allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini lima waktu, lima waktu bacanya, lima waktu. Udah berapa tuh? Empat. Kelima, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiyah lima mana'ta wala yanfa'udal jadi minkal jad. Biasanya kita baca wala radda lima qadaita wala yanfa'udal jadi minkal jad. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiyah lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Lima waktu, jangan tinggal yang ini. Dari mana itu ulama baca begitu? Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari Sayyidina Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma la mani'a lima a'taita setelah salat lima waktu. Udah berapa tuh? Lima. Enam, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik lima waktu. Ya Allah, tolong aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, bagus beribadah kepadamu. Lima waktu. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Nabi Muhammad. Nanti enggak goyang, enggak berkata buruk sama anak cucunya segala macam. Jangan-jangan yang berkata buruk enggak baca ini habis salatnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayyidina Mu'ad bin Jabal satu hari dipanggil oleh Rasulullah SAW. Mu'ad, ana uhibbuk. Ane demen banget sama ente. Pesanan ini, jangan tinggal setelah pas solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu tuh susunannya. Enggak apa-apa, guru-guru kita ngajarin begitu. Selepas itu, habis itu tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99, ke 100-nya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari mana tuh? Nabi juga, Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi, ente bertasbih tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli shalah salasan wa salasin. Ente membaca tasbih, ente membaca tahmid alhamdulillah, ente membaca takbir Allahu Akbar setiap solat 33. Ini faedahnya, rizkinya luas,
beneran. Kalau kita kena angin-anginan, makanya rezekinya juga angin-anginan. Bener enggak? Begitu. Ini nih wiridan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 33. Ke-100-nya itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana wasila 100 la ilaha illallah syarikalah. Begitu saudara. Begitu. Laul mulku alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Tuh selesai segitu pendek kelar dah. Ente doa boleh. Kalau Anda mau baca ayat kursi Fatihah silakan. Jangan tinggal kayak model begitu. Sunat berzikir. Doa. Bagaimana doanya sesudah sholat? Waduh kalau doa sabrek banget dah. Doa-doa nabawi. Nabi banyak banget ngajarin kita doa. Kalau mau doa habis sholat, bolehlah kita doa yang Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan langsung kepada Ibnu Mas'ud, dan beliau juga para sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud bilang begini, kata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadakum minas shalah falyaqul hadzal du'a. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud bilang, bila seorang kamu telah kelar salatnya, jangan kagak baca doa ini. Doa jami' syamil, singkat padat lengkap, diajari nama Nabi. Hadisnya ada di dalam kitab Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah, riwayatkan dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Mas'ud. Nabi bilang baca ini kalau habis salat. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilih wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi 'ibaduka shalihun wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'ibaduka shalihu. Rabbana atina ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa atina ma wa'adta ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi, saya mau jamakan biar ente kalau mau mimpin anak bini bisa. Doa pendek lengkap Ibnu Mas'ud diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kagak habis salat doa ini, saya jamain jadi mimpinnya enak. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka bima sa'alaka bihi ibaduka sholihu wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu ibaduka sholihu. Jadi Allahumma inna nas'aluka min khairi
ma sa'alaka bihi ibaduka salihun, begitu, wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bahasa kitanya ni Nabi, ya Allah, saya mohon kepadamu seluruh macam keberlimpahan kebaikan, keberlimpahan kesehatan, apa aja, sehat badan, sehat pikiran, sehat kolbu, sehat kantong, sehat dompet, sehat keluarga, sehat anak, sehat cucu, muanya, pokoknya keberlimpahan kebaikan, muanya, dunia maupun akhirat, yang kami tahu maupun yang kami enggak tahu, pokoknya yang baik-baik saya minta. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam bentuk keburukan, apapun itu bentuk kesakitannya, sakit pikiran, sakit kantong, sakit badan, sakit apa aja dah, muanya, dunia maupun akhirat, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan apa saja yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh habis solat, itu saya minta juga. Saya berlindung kepadamu daripada keburukan, kejahatan yang hamba-hambamu yang soleh minta dilindungi habis solat, saya minta itu juga. Singkat padat. Kalau ente pengen singkat, udah kayak gitu aja pakai bahasa Indonesia kan ente bisa. Ya Allah, orang soleh habis solat minta, gua minta itu. Malaikat minta apa? Tanya sama orang soleh, jangan nanya sama saya. Dia minta apa? Gua minta itu tuh. Begitu hanya udah gampang tuh doanya. Nabi doanya singkat. Begitu. Yang nabi-nabi minta, wali-wali minta, gua minta juga. Tuh begitu. Tadi kan Ustaz Zardi itu baca begitu tuh. Wa nas'aluka bima sa'alaka bihi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuri, ha? Wal yaqin. Kami minta, kata beliau tapi saat maghrib, yang diminta Nabi Ibrahim dari cahaya dan kemantapan iman, keyakinan, dan yang diminta Nabi Muhammad daripada taufik, pertolongan, taufik dan hakikat kemantapan iman. Tadi itu dibaca oleh imam itu. Enggak apa-apa. Nabi baca. Baca udah, silakan. Ada yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak banyak doa-doa Nabi itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nabi baca itu habis salat. Ada juga yang doa Nabi, Allahumma jal khayra umuri akhirah wa khayra amali khawatimah wa khayra ayami yawma alqaq. Banyak. Ala kulli hal saudara, zikir dan doa sesudah solat hukumnya sunnah. Lalu bacanya pelan apa kencang, ini nanti dibedahnya nanti. Enggak cukup tuh lanjutannya, maka enggak cukup ini aja gitu. Nantinya lanjutannya yusanul israr nantinya, begitu ya. Betul enggak? Iya, ntar kita bedah kenceng apa pelan. Segini aja ngaji kita. Dan malam hari ini enggak ada pertanyaan. Ampun sayangnya.